Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan PSS Sleman versus Bhayangkara serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-13 Liga 1 BRI Indonesia antara PSS Sleman versus Bhayangkara Solo. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Yusuf Ezejari dari Persik Kediri 10 gol. Sedangkan untuk top assist Muhammad Rivaldi, Harrison dan Wildan Pluim sama-sama koleksi 4 assist. Untuk jadwal selanjutnya PSIS Semarang versus PSM Makassar pukul 8 malam lewat 45 menit. Untuk jadwal besok, Persela Lamongan versus Borneo FC pukul 3 sore lewat 15 menit. Arema FC versus Barito Putra pukul 8:30 malam. Untuk jadwal hari Rabu, Madura United versus Persik Kediri pukul 3 sore lewat 15 menit. Persebaya versus Persita Tangerang pukul 6 sore. Persiraja Aceh versus Persib Bandung pukul 8 malam lewat 45 menit. Untuk jadwal hari Kamis, Persija Jakarta versus Bali United pukul 7 malam.